jangan lihat pemain seperti Bayu atau saya atau yang lain, jangan lihat pas suksesnya aja. Oke, perjuangan dari awalnya harus dilihat juga ya. Perjuangan dari awalnya. Kalau bisa mereka ini udah berjuang dari awal. Kalau bisa yang pemain muda nih lebih dari apa yang Bayu lakukan gitu. Karena sekarang fasilitas makin banyak, Bang. Dan gampang juga fasilitas kan. Turnamen antar SMA banyak yang bisa dilirik-lirik pelatih lain. Benar. U20 salah satu syarat untuk main di liga udah ada sekarang. U20 kan harus di bench. Otomatis kan pemain-pemain muda udah benar-benar punya kesempatan lah. Tinggal bagaimana ya 100% di futsal. Maksudnya pelatih asing tuh sekarang fair, enggak ada ngelihat nama besar atau apa. Kalau kita bisa buktiin kita latihan sungguh-sungguh ya enggak ada yang enggak mungkin. Yang penting satu, jangan pernah mau yang instan. Karena kalau mau yang instan pasti jatuhnya juga cepat. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?